Kita salamin dulu sama Ucrit. Assalamualaikum Ucrit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Aduh, nggak bosan main ke Jampang Kulon? Ih, nggak bakalan bosan atuh ah. Iya, atuh udah banyak gadis dan janda siapa? Ah, itu, tapi aduh, lebih menarik janda. Oh, kenapa alasannya? Tuh, pipis itu mah kambingnya. Assalamualaikum. Eh, ada Neng Intan. Neng sehat. Neng Doi sehat? Sehat, A. Alhamdulillah. Tuh, oh, Ucrit. Disuruh Kak Ucrit. Aduh, rungkatnya tuh nggak joprak sama si Doi. Telat, Doi. A. Doi, telat. Lepas buatan, A. Lepas buatan, Doi. Mau. Lepas buatan. Lepas buatan, Doi. Aduh. Ternutur, hari mana? Tuh. Yang tidak eling. Tuh. Eh, sini, Mbak Batur. Mana, kenapa sih pakai kira anju, Mbak? Mana kiki tuan, ha? Eh, mikrofon mana, eh? Tuan, Tuan. Kok ame cuy kabe, karena kita tuh sahabat, aduh, mau ngeplog ulat apa mau ngeplog kita? Aduh, ngeplog ulat ngeplog kita. Alah sahabat, ini gemoy sahabat. Kenapa sih? Jatuh lagi. Eta si si ulat kalau misalkan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat setianya Badru. Mudah-mudahan sahabat semuanya diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadru sudah ada di pedesaan lagi sahabat ya. Dan rencananya Abadru itu mau mengantarkan Ucrit untuk bertemu para gadis dan janda desa sahabat ya. Dan alhamdulillah kemarin Ucrit udah silaturahmi, udah menginap juga di rumahnya Abadru. Dan katanya pengen silaturahmi sama gadis desa ataupun janda desa yang ada di sini sahabat ya. Nah itu aku ceritanya sahabat ya, lagi nongkrong di pinggir kolam sahabat ya. Nah di sini kolamnya sangat indah sekali sahabat, walaupun airnya udah hijau ini teh sahabat, tapi lumayan luas juga. Tah di sana juga ada perahunya sahabat tuh. Aduh sahabat tuh sangat indah, sejuk ya sahabat ya. Nah, kita salamin dulu sama Ucrit. Assalamualaikum Ucrit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya. Aduh, nggak bosan main ke Jampang Kulon? Ih, nggak bakalan bosan atuh ah. Iya, atuh udah banyak gadis dan janda siapa? Ah, itu, tapi aduh, lebih menarik janda. Oh, kenapa alasannya? Jadi kalau misalkan kita nggak wangkong deh ya, lebih gacor, lebih nyambung. Karena Ucrit kan duda ya. Iya, jadi tahu apa yang kita pinginkan teh. Alah, lebih berpengalaman istrinya sahabat iya, ya kalau janda itu. Kalau gadis, kalau gadis mah ya, kalau misalkan kita niatnya teh, tujuannya teh ke sini, pembahasannya kan diulat atau so. Bulak belok. Karena kan dia nepi gitu, nah, gitu. Tidak ngartieun deh. Tidak ngartieun karena belum berpengalaman gitu sahabat ya. Gitu. Dan sekarang rencananya Ucit mau ketemu sama siapa? Aku teh pengen ketemu sama si Neng Intan. Udah lama gak ketemu ya? Mm-hmm. Kemarin terakhir teh ketemu di sana di Saung ya? Iya, pas di Saung teh ya, di sawah teh gini kan? Sekarang Neng Intannya lagi main di sini. Di Kampung Cijengkol bersama anak-anak yang lain katanya. Ada jandanya juga? Ada dong. Ah, siapa gitu tuh sahabat. Ya udah tuh kita ke sana yuk. Kita semperin mereka lewat sini. Oh, ayo. Nah, sahabat. Abadru sekarang mau nganter Ucrit untuk ketemu sama Neng Intan. Katanya udah kangen sahabat, iya, udah lama gak ketemu. Apa? Itu teh aku teh lagi mikir ya. Mikir apa? Kok gak ada bannya? Itu makan perahu Ucrit. Masa perahu ada bannya? Iya, asal tekudu ya aku nanya gitu. Alah sahabat, sok error Ucrit mas sahabat. Aduh. Tuh, seperti ini sahabat suasana di sini ya. Iya. Ini tadi Kampung Cijengkol, Desa Cikarang. Cikarang. Kecamatannya Jampang Kulon ini teh sahabat. Ini teh punya siapa, A? Ini punya Bos Yogi yang punya rawit segar. Oh, rawit segar teh apa? Cengek.
semacam perusahaan lah gitu. Oh, nama perusahaannya. Nah, oh. Gitu. Kalau toko mah itu kayak Rista Sale gitu. Sekarang ini gitu. Namanya Rabbit Cegar. Coba ucit doang sana. Oh, ke sini. Oh, berarti bagian aku yang ini ya? Enggak apa-apa. Hah? Oh, nanti di jongkol sob. Enggak tanggung jawab, sahabat. Aduh, tuh. Harus lewat ini, sahabat. Lewat ini rumpun. Tidak ada hujan, A? Gak ada, udah lama gak hujan di sini, teh. Oh, tuh kering gini tadinya kalau misalkan usum hujan mah pengen sekalian ngobor aku, teh. Ngobor apa? Belut. Ngobor belut. Iya. Sekarang kan udah pada kering, udah lama gak hujan. Ngobor apa tuh, puyuh? Hah? Ngobor janda, nempu guma. Aduh, bukan oya gini, atuh. Oya gini, cina sahabat. Ngobor janda mah malam. Malam. Apa? Hah? Ada siapa? Tuh. Gadis. Oh, gadis. Wah, emang udah tahu itu gadis apa jandanya? Semperin dulu, atuh. Iya. Kenalan dulu. Belum dicoba, teh. Belum dicoba. Belum kenalan. Ya. Astagfirullahaladzim. Allah. Oh, aladzim. Awas, dah. Nabrak tangkal duren. Hah? Gadis, ah. Gadis. Oh, belum ditanyain oge. Ih. Dicium kudomaan. Soalnya dicium kudomaan, jenis sahabat. Aduh. Assalamualaikum. Tuh, sahabat. Kenal teh oke kayak gitu. Oke kayak gitu ya. Tuh, pipis itu mah kambingnya. Assalamualaikum. Ada Neng Intan. Neng sehat. Neng Doi sehat. Sehat, alhamdulillah. Tuh, oh, Ucrit. Duduk, Kak Ucrit. Kenapa ini jadi ngebelakin kamera, sahabat? Tuh. Ini teh habis ngapain kalian, teh? Panen, Nak. Panen apa? Belimbing. Oh, buah belimbing. Oh, ya Allah, badaknya, sahabat. Neng, gue caruh. Hah? Caruh. Caruh. Neng, caruh mau buat ikan. Hah? Lain buat ikan. Buat apa tuh? Buat kopi, caruh mah luwak. Oh, iya. Kalau ikan mah sero. Sero. Ima ku kalong, Neng. Oh, kalong caruh sama. Kalong teh apa, teh, Ak? Kelawar. Oh iya, kelawar. Iya. Hiji-hijiin atuh. Neng juga itu punya kalong. Kalong apa? Itu dipake. Kalong. Oh, mana enggak ada oge. Oh, enggak ada. Itu yang di bawah kalong. Oh, cinta mudeng, sahabat. Ini. Oh, Trit. Enggak ngerti. Kalong yang dipake di bawah. Skip. Oke. Nah, Neng Intan yang ngerti. Cuma ada di sini. Aduh, mengko. Mengko, sahabat. Ini teh punya siapa, Neng? Wantur. Wantur, jenis sahabat. Apa-apa punya wantur. Aduh. Tuh. Makan atuh, Neng? Makan. Astagfirullahaladzim. Tarik ketemu nafsu, sahabat. Daripada ratel, ya, Tengit. Daripada ayat. Aduh, rungkat saya tuh nggak joprak sama si Doi. Telat, Doi. Doi, telat. Lepas buatan, ah. Lepas buatan, Doi. Mau. Lepas buatan. Lepas buatan, Doi. Aduh, si Doi. Nengi Doi. Saya joprak, sahabat. Kamu mah tidak punya perasaan pisan. Ih. Ayang digenggel dia, mas. Sok. Aduh, Aucit bagian ini, bagian wasit. Sok, mangga. Ya, sok, aku wasit. Mau. Cicing aucit, merahnya. Merahnya, gaya dede inon. Ya, dede inon, gaya nanti kumahat deh. Kalau misalkan mau makan teh. Kumahat gaya nasok. Dindus dulu. Gini-ginian. Oke sahabat. Oke teman. Iya, aucit mau inon. Oh, oke teman. Sebelum kita makan, kita dindus dulu dari ujung ekor sampai ujung kepala. Gak ada ekornya, gak ada kepalanya itu mah, aucit. Tapi lu ya. Dari bawah sampai atas. Ya, dari bawah sampai atas. Tuh. Kalongnya. Kalongnya. Sok, berdua makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maniknya. Maboknya. Oh, manis dan lihat Neng Ido sama Neng Intan, sahabat. Gak manis bunta. Kayak gimana? Eh, kok burung bunta gitu ya? Burung bunta aja, nah, sahabat. Manis. Neng Tan. Neng Tan. Asam. Neng Tan. Kesini atuh. Jangan ke sana. Heeh. Sana ada pi omongan wae. Tuh. Set malik. Tadi gegerewet. Silanya, silanya. Nah. Nice. Eh gitu sahabat. Si Doi tadi kudoma. Oke. Kita kan kieu sinten teh kan
Keseluruhan tadi tanya sahabat, ayah doma, sok gue doma. Bahasa Indo, bahasa Indo, hei, bahasa Indo, hei. Dijijiin heula. Dijijiin. Datang kamu mau bahasa Sunda ya, ayo. Nah, sama oge ah. Gimana Neng Idoy? Gimana, coba. Kedua. Tah. Emang gak jelas loh. Tuh. Apaan loh. Tuh. Si beret iya, apa pongkol aja ya, Wak? Ini teh, baby teh sana disuruh duk deh, intan, cina. Si doma ge nyaho. Doma ge nyaho anu kudu disuruh ke saha anu tanggil teh saha. Doma ge nyaho mah anu geulis dong. Anja. Bagaimana menyakit teh kiruduk teh. Kok parah sih ngomong si beda susu. Beda. Aduh. Beda aja dah. Kok parah sih. Jangan pada berantem atau ini teh kayak ucing dan anjing ini mah. Idoy anjing banget. Jadi mana ucingnya digegel kok ini. Tanam gitu. Aduh. Itu yang najis. Anjing mana najis? Kok kayak mana najis? Iya. Kok ucing kobe? Iya, mana najis kan saruan najis, dua-dua lagi najis. Jadi masalah engap. Jangan kan kamar teh itu buruk. Gimana? Gitu weh. Aduh. Paling gak jelas. Emang ucerit jelas gitu yang mana ha? Aku mah jelas lah. Akan mempersunting dirimu. Dirimu. Bullshit. Hei. Atuh. Eta nanti kekelepekan. Ih. Mana? Itu ilin. Di babu. Tuh kan di Kaida ikan, kaida ikan. Aduh, mabuk sahabat. Aduh. Ini teh kalian teh lagi apa atau yang sebetul-betulnya teh? Baju ngangon doma. Mana doma nak? Dan doma nak lagi? Sahabat. Domanya kemana? Ih, sibuk ngobrol sahabat tuh. Ih. Dulu itu. Eh, ngamuk ya si Amang gerah. Domanya hilang. Tuh, mana? Intan. Itu dah. Mana? Ada. Mana tadi sih makan? Idoy. Idoy mana sih Idoy? Kan namanya Idoy. Iya Idoy. Halo. Gak tau itu. Oh, Idoy itu sama ada. Asti itu teh. Nyi, nyi, nyi. Renge. Ini lagi, guys. Mana? Itu mah gaya ilunnya sahabat. Aduh, woi. Jangan penganiayaan atuh. Hey, kenapa asal? Ih. Dia. Nge cina. Tuh. Neng di sana udah diambil belum belimbingnya? Belum. Ambil sana tuh, banyak tuh di sana mah. Buat ngerujak. Harus pegangkan. Oh, siap. Ayo kita ke sana. Ambil belimbing lagi, sahabat. Hah? Ah juga suka seneng kalau metik-metik teh. Metik naon? Hah? Iya, metik buah. Tuh di atas aucrit. Buah mangga nih, aucrit. Buah mangga. Petik buah mangga gini. Mana? Tuh, sebelah sana. Petik buah mangga yang ku dapat. Buah belimbing. Yang ku mau teh jangan. Naon nutur-nutur ari mane? Tuh. Dapat yang tidak eling. Tuh. Mah batur main. Mana naon sih pakai kieu anjeun ba mana kieu tuan ha? Mikrofon mana euy? Mikrofon mana? Intan mah ya. Oh itu. Intan mah kesini. Mana atunya Kiki Tuan? Tadi mana Kiki Tuan? Mau ngambil yang di sini. Si Ido itu cuma ikutin. Itunya, itu kurang mana dijaga lomba sama kayak Awi. Tuh. Rasanya wae ah. Pusing, sahabat. Mananya? Mana tuh? Tetapkan si Ido mah. Jangan yang muda, Neng. Yang udah mateng. Jangan digantar, Ustrit. Intan tepuk turutan sama Mama Gantar. Tuh. Gantar. Kieu. Ada gitu ya, oh, enggak usah. Oh. Tuh, bisaan sih Neng Idoy mah. Lain bisaan eta mah kabeneran. Lain kabeneran manehna otakan. Aja. Dasar. Ada lagi enggak? Ada tuh, dua lagi. Daripada buruk, kita alain. Alain. Hiji-hijiin. Dialain, sahabat.
Oh, teh jangan dikeprakan gitu. Kan emang riweuh. Tuh. Si Idoi teh. Ada gak? Wah, dikeprak di itu di punggung di itu ya. Panjatuhnya ke bawah. Oh, jauh ya. Tuh sahabat banyak belimbing di sini mah, di daerah kalian banyak tuh yang kayak gini. Banyak pasti. Banyak pasti ya. Ya bareng supaya ada yang komen ya mah. Ada. Di sini mah ada yang juga barengung. Bukan belimbing. Anjay. Intan ngabodor. Ngabodor Neng Intan sahabat. Kepanasan kan? Oh gitu. Panas sahabat. Kan menyindir diri sendiri. Tenyamung. Tenyamung. Cari apa? Di sahabat mah tidak ada belimbing mah, ya barengung cenah. Barengung. Sok duduk. Loh, sahabat duduk Neng. Sebelah sana duduknya. Jadi ta supaya si abad itu ka iuhin. Nah. Hai ih, eta ngomong. Ih, eta ngomong cenah sahabat. Aduh. Aduh, ini enak tau sih. Sambil nyanat ya kita teh ngabangkong teh ya. Iya, sambil makan-makan. Ibu simpen ini oke. Makan tan. Belimbingnya dimakan. Tong dirurujitan. Dahar-dahar. Saya nu ngomong. Kan makan tan. Tong ame cuy kabeh, kana keteh. Langsung potong gerah dasar. Naon maneh kiki anda hayo rarawel. Ye, ini udah ku Intan tuh dicubit. Dodoni sahabat. Iya, sakit. Sakit sahabat. Udah paling salah gitu Intan teh. Aduh. Wah, gue main nangge nyocot tapi itu agul. Itu agul. Nah, 6 sakit. Tuh, berarti kamu mah kali 2. Ya, si Dek mah genut. Enggak jelas kan nyambung-nyambung ke genut. Jadi, kudu loba. Kamu mah tadi ke aku aucrit pakai bahasa Indonesia. Tapi dia pakai bahasa kamu bahasa Sunda. Iya. Iya sih. Translate di bawah ini. Translate di bawah ini. Aduh. Dungkan. Itu oke kalau misalkan abad udah kan ngeditnya. Coba lepas. Lepas ya tepun Neng. Biar sahabat juga apa menerjemahkan sendiri lah. Itu sahabat. Senang enggak butuh omongan yang butuhnya Intan. Aduh. Kedengnya tuh doi. Kedengaran enggak? Enggak. Sahabat mah enggak butuh omongan, butuhnya Intan. Kena. Melihat Intan. Wow. Ya Allah kenain. Enggak, kenain juga sahabat. Iya. Para saya wae baru dah mah. Atuh dah. Hei, pina hari ka ditu kumalam pa deket para saya deui. Ya heuh nya. Enggak tahu cerita geunahan di dia. Ah. Atuh notein ini apa teh? Nyanut? Iya, sok. Lanjut. Sepoi. Gak bawa pisau Neng? Gak bawa pisau, Intannya malas. Jo jadi ke Intan. Melah kumaha we. Apa-apa teh hayo nyalakan ka Neng Intan. Biarin. Sabar ya Neng Intan ya. Sabar ya Neng ya. Sabar ya. Ini mah asli enggak ada pisau. Kan enggak ada ini. Gini-gini. Naon gini-gini? Naon teh nu kigian teh? Gerobak. Asah. Hah? Asah. Enggak ada asah meureun. Enggak ada asah. Udah pakehan atau udah pakehan asahan? Emang udah asahan nih anu dikieukeun tuh. Terus hubungan ajeng peso? Allah. 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 Allah, sabarkanlah ya Allah. Intan. Hah? Kenapa Neng Doi teh? Tahu? Hah? Kalian teh ada dendam gimana ini teh? Dari tadi dari mulai vlog sampai sekarang. Oh, ya dulu dari sahabat. Iya, hoge gak wae ya. Tapi kita saling melengkapi ya. Aduh. Doi, sakit enggak Doi? Sakit. Ajay. Aduh. Tanyain atuh. Doi. Tanyain Aucit kapan ke sini, mau apa ke sini? Aucit kan tamu. Oh, kamu mah.
Dara, aku teh kesini teh pengen silaturahmi kakak Darwem. Kakak di nanti dilihatin yang pas saya. Wujudnya di sini di tengah coba. Iya, aku di sini takut kalian pegang lagi. Tuh. Neng Idoy teh kapan kesini atuh? Sehat. Pak Bali kau cerita Wujud yang ditanya sama mereka. Oh, tanya atuh aku. Tadi aku tulis ditanya tapi dikacangin. Alhamdulillah. Neng. Itu mikrofonnya dipegang sama Ucit aja. Di awal Intan, di awal Ucit kesini, iya. Intan udah nanya, kok Ucit ada di sini? Tidak sama nanya gitu. Sok, weh, lihat dah ada gerak. Soalnya? Enggak merasa tadi. Ada, kok Ucit ada di sini? Enggak ya, ada ya? Enggak. Oh. Intan mah emang suka gitu, yang enggak dia sadari, dia ucapkan. Oh, gitu. Iya kan gitu. Bener kan? Tidak ada gerak ya. Tidak ada. Emang betul tidak ada? Ada. Ya, bener tadi Nen ngomong. Auci kok ada di sini? Terus Auci teh ngejawab yang mana mah? Oh iya. Ntar lah pokoknya mah ya di videonya. Ya gak apa-apa lah. Atau balikan lagi aja lah. Ulangi. Auci kok ada di sini? Ya ada atuh. Kenaon? Kenapa? Karena mau minta karena, ini. Karena aku teh kan udah lama nih tidak bertemu teh ya setelah pas kita di saung teh gini kan. Kangen katanya Neng Intan. Iya. Kangen kan Neng Intan teh. Ayo. Neng Idoy. Kan Neng Idoy kangen teh. Ayo. Itu udah laki mah sahabat. Kayak itu kadieu nya. Sana sini. Ya tuh udah piraku aku teh kangen teh sama Neng Intan hungkul. Aku teh kangen sama Neng Intan. Sama Neng Idoy, sama Abadru, sama si Mami, sama semuanya yang ada di sini. Sama semuanya ya, pada iya. Gede. Sama-sama pada gede. Iya, sama-sama pada gede. Itunya. Apanya? Harapannya. Harapannya, sahabat. Apa, Neng Tan? Ih, gemoyne sahabatnya ulat. Ih, berarti itu teh hilir balingding ya? Hah? Cucukannya. Hilat Barja ini mah. Barja. Barja. Bajra. Bajra. Herman. Herman mah tuh. Tuh sahabat ulatnya. Sejak kapan si Abadu jadi Herman? Tuh. Kemarin. Diganti nama. Buang mal. Opanya buang Neng. Buang itu ulatnya. Itu ulatnya. Kenapa harus dibuang? Dia juga mau bermain. Iya. Pengen main-main kan. Astagfirullah. Tuh. Ini teh kayak kereta api tuh jalannya. Tuh. Sahabat, aduh. Mau ngeplog ulat apa mau ngeplog kita? Aduh, ngeplog ulat ngeplog kita. Alah, sahabat, ini gemoy sahabat. Kenapa sih? Jatuh lagi. Eta si ulat kalau misalkan nah. Sekolah. Emang astagfirullah, Intan di tengah. Itu ciri khas Intan. Kenapa kan? Ampun. Uang ah. Uang ah sahabat. Cik atau tong menyedak nyerak begini. Urin. Ya baru. Intan. Neng, aku punya pertanyaan sahabat kamu. Apa? Kenapa cing kalau misalkan si ulat lamun sakolana sok kasihangan wae? Eh, uningan itu ulat banyaknya. Iya, hei. Karena jalannya lambat. Coba ulang. Kenapa eta si ulatnya sok kesiangan wae? Gimana aku tahu? Karena terlalu lama dia teh pakai sepatuna. Banyak kakina. Barusan tadi mati ke. Ah, untung jangan. Jangan membunuh. Dia juga ini makhluk hidup, pengin hidup, Neng. Tapi geuli. Neng, sesama makhluk itu, makhluk Allah itu. Ya tahu. Tangan. Belum juga beres ngomongnya sahabat. Udah tahu gimana? Apa coba? Iya. Pengen hidup. Pengen hidup. Buat yang dia teh belum punya keturunan. Iya. So, masakan ABG kene di Paeha. Pas AU cerit. Canik terus oge. Udah ucit noh udah duda. Nikah lagi. Belum anakan. Belum anakan. Ya, apa AU cerit baru ngomong gitu tapi belum anakan. Tanah AU cerit. Iya. Anak dalam sahabat. Tapi kamu tem mau tak kalau misalkan aku punya anak teh dari kamu? Tah. Alah. Udah. Bingung. Kenapa? Bingung sahabat. Makanya jangan ledekin belum punya anak tuh. Aujinya jadi pingin punya anak dari Neng Intan.
Tah sama mama nu tiis sok mama nu tiis keur panas teh. Nanti Aucis bilang bibi. Oh, jadi mending keneh dede. Ka Idoy. Hah? Hah, maksudnya? Bilang bibi kumaha ini teh? Ke Intan teh bilang bibi kalau punya anak sama si Idoy. Benar, Doy? Enggak. Kamu kok mau-mau banget sih dipanggil bibi? Bi, cuci piring ayo. Lain bibi pembantu sih teh. Nyamung. Oh, jadi kalau misalkan aku sama si Neng Idoy teh aku teh jadi bibi ke kamu teh. Heeh. Emang anaknya kan? Bilang bibi sama Neng Intan. Oh, anaknya. Mm-mm. Ya Neng ya? Uh-uh. Anak itu Idoy. Gimana? Oh. Gak ada anaknya oke ah. Oh, ntar pan kita bikin. Kita nikah dulu. Ketika kita punya anak gemoy-gemoy. Jadi janda. Takut jadi janda sih. Takut. Ntar ke Incan jadi janda. Soalnya anak musim janda. Musim belimbing musim janda. Apa hubungannya sama belimbing atuh? Janda mah janda we. Tapi dah aku teh sok suka sama janda teh. Ya, pergi aja. Pergi aja. Janda kan di sini perawan. Salah alamat ke sini mah. Pergi sekarang pergi. Salah alamat ke sini mah. Aku teh suka sama janda tapi aku teh lebih suka sama perawan teh. Aduh. Alasannya kalau misalkan janda mah kan sudah berpengalaman tuh. Jadi kumaha kalau misalkan entar teh si calon istri aku teh lebih tahu materi misalkan nyal, intinya mah tidak bisa melebihi suami yang sebelumnya. Kalau misalkan sama gadis mah kan belum berpengalaman tuh ya dalam rumah tangga. Jadi sebisa mungkin kita teh dari nol teh nyaan bareng-bareng. Kalau sama janda mah biasanya ini mah. Iya. Yeah. Kebanyakan harus di atas si mantan suaminya. Kayak gitu. Mm-mm, pasti yang kayak tadi ungkit-ungkit. Bukan kayak gini ya Ucrit. Janda memang sempit kalau perawan sempit, janda pandai menjepit. Bukan kayak gitu. Nah, kalau eta mah nomor satu. Apanya? Iya, itu mah. Apanya? Iya, pokoknya mah. Perawannya masih sempit. Ai parawan mah sing dibukakeun oge sempit. Sempit. Ai janda mah kudu dikitu-kitu eta. Gimana? Ame sempit teh. Itunya pokona mah. Hat, gini. Endi empot ayam? Empot ayam teh mah. Hah? Masa kata empot ayam? Kalau ayam lagi ini gini ngan di mual. Nah, gitu di empot-empot gitu. Oh, dikitu-kitu. Iya. Waduh. Jadi nyapit au cilit. Kelinu eta mah ah euy. Hah? Linu. Oh, Linu. Emang pernah? Kepo, sahabat. Tidak, kepo. Atau pan aku teh pernah rumah tangga. Kamu teh? Iya, sih pernah berunya. Ya, pernahnya. Astagfirullahaladzim. Kan udah pernah kawin. 3 tahun ya? 5? 5 tahun. Dudanya 3 tahun. Dudanya 3 tahun. Jadi aku teh sekarang jadi perjaka lagi. Perjaka lagi. Kan sudah lama tidak merasakan lagi sesuatu yang di itu ada atas ranjang. Di atas ranjang. Berarti cowok mah enaknya. Enaknya? Gak ada bekasnya. Kalau cewek kan ada. So, kalau cewek bekasnya gimana, Neng? Kan yang tadi kata Abadu kalau janda mah gini. Gini gimana? Kalau perawan mah gini. Kan enak ya cowok mah. Kalau cewek mah gitu. Lain ada bekas, lain gitu bekasnya teh Neng. Cewek malam misalkan jadi janda teh. Ih, ini nyambung. Terliur ah. Terima kasih. Pusing sahabat. Pusing. Nah, pulang ke sana yuk. Ayu, kita ngerujak ah. Yuk. Itu udah dapat. Liur ya, liur. Liur sahabat, liur. Nih Kak Isuknya mau beres. Mau beres-beres. Ya. Sesuaikan yang aku tadi omongin pas di jalan. Apa? Liur, lamun misalkan nanti ngobrol ngebahas nak sama iya, Adis. Iya. Mau nyamung. Jadi pusing ke kita ya. Iya, tidak itu, tidak apa teh. Tidak connect. Gitu belum sahabat. Pengalaman. Iya, makanya kalau misalkan gitu. Belum berpengalaman teh, tar. Dangukeun yang sudah berpengalaman, bukan dicawan. Biar apa? Biar tahu. Kan bisi mau. Kenapa harus mau? Kan denger. Kalau mau makan tinggal langsung. Nah, nikah. Kan gak mau. Nikah langsung. Aduh, sahabat. Naik kapal tenaga sekuat aku juga. Naik kapal.
emang anu mentik lah lampu. Anu tuh selena. Kemana ieu teh? Ke sana aja. Wah, yuk. Abah mau penutupan dulu mikrofonnya. Oh iya. Itu siapin sampelnya ya. Oke, siap. Nanti Abah nyusul. Ih. Gitu dah. Ih, mau ngajakin sama? Iya, boleh. Ya. Ya, yang bergula ya. Ada gula mah gak pakai gula juga gak apa-apa karena udah manis, lihat yang Intan. Dadah. Dadah. Oke sahabat, dadah. Oke sahabat, baru mau penutupan dulu sahabat ya. Terima kasih banyak buat sahabat semuanya. Mohon maaf bila ada kata-kata baru yang kurang baik ataupun tingkah laku abadu yang kurang baik juga, baru mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat ya. Anggap aja sebuah hiburan aja sahabat. Oke sahabat, akhir kata dari Abaru. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.